Tuan Haji Pusi, pimpinan pembela dan juga rakan-rakan media. Tidak lain dan tidak bukan, ada beberapa perkara juga yang perlu, yang telah disentuh dalam kenyataan media sebentar tadi. Pertama sekali, kita hampir 24 jam terkejut apabila pengumuman yang dibuat, bukan sekadar pengumuman tersebut, tapi kita terkejut kerana orang yang mengumumkan itu adalah bukan orang yang sepatutnya. Malah beliau tidak layak mengumumkan keputusan keputusan tersebut, iaitu YB Zurida. Kita nak tanya, YB ini salah rumah ke atau salah negara? Ini kita nak tahu juga ni. Bila kenyataan tu dikeluarkan, secara tidak langsung kita terpana sekejap. Ni kita ni negara mana? Ada menteri yang sepatutnya, menteri dalam negeri yang sepatutnya umumkan, atau kalau malas sangat pun ketua polis negara umumkan. Ini yang umumkan adalah menteri komoditi. Tak tahulah kalau kes ni berlaku kat dalam kelapa sawit ataupun kat ladang getah. Kita agak hairan, semalam 24 jam terpana sekejap. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Dah dalam Malaysia ni tak ada menteri yang sepatutnya ke? Jadi ini perkara yang sangat serius. Apabila ada kes yang sangat serius diumumkan oleh orang yang tak sepatutnya, yang tak layak untuk umumkan. Walaupun semalam dia menteri KDM, hari ini dia menteri komoditi, dia tak boleh umum hari ini sebab dia bukan lagi menteri KDM. Tak kisahlah, mana dia contoh. Mana nak ceritanya, patutnya dia boleh umum lah sebab dia menteri KDM. Tapi hari esoknya dia dah tukar jadi menteri komoditi, tak boleh dah. Jadi ini yang berlaku sebenarnya, kita tak faham. Kalaulah portfolio menteri itu pun dia dah keliru, apatah lagi kes arwah adik yang serius ni. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berbincang dengan peguam bela keluarga arwah adik, fakta yang diberikan ni jelas dan dah menang pun di inquest. Jadi kita nak tunggu hasil siasatan yang telah diarahkan oleh Mahkamah Koroner. Dan seperti yang pengerusi sebut tadi dalam kenyataan media, Menteri Dalam Negeri dah maklumkan bahawa siasatan dah peringkat akhir. Dan menteri pun dah bertukar, dia duduk dulu PM lain, sekarang dah PM lain. Mana hasil siasatan dia? Umumkan kepada awam, baru boleh umumkan kes ni selesai, ditutup. Ini hasil siasatan tak diumumkan lagi, macam mana boleh dah umum kes ni tutup? Ini pun satu kekeliruan yang sangat besar, yang sangat serius. Ini yang kita nak tanya kepada menteri, sama ada menteri KPKT yang sedia ada pun kita tak kenal siapa dia, minta maaf cakap. Dengan menteri komoditi pun masuk campur, dengan menteri KDN pun pening kepala. Ni tiga menteri ni dalam satu kes tak boleh handle. Malulah kita, malu kepada Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri terpaksa tukarlah. Ini demi masa depan rakyat. Ini baru satu kes je. Satu kes. Dua hari lepas kita digegarkan dengan... Dua hari ke semalam? Dua hari lepas kita digegarkan dengan kes pukul polis tau. Ini benda yang kita tak boleh maafkan. Kes yang lebih kurang sama, penjawat awam barisan hadapan dipukul. Dalam masa yang sama Allah nak tunjuk. Ni Allah nak tunjuk. Sehari selepas umum je kes mahkamah arwah adik ditutup, terus Allah tunjuk. Terus anggota polis terang-terangan kena pukul. Kita pun tak tahu apa khabar dengan polis tu. Satu kenyataan pun tak diberikan. Yang ada pengumuman adalah menyatakan dia pula, polis pula bagi pihak, bagi pihak syarikat nak bagi tahu kononnya jentolak tu nak buat jalan. Kok iya pun jentolak tu nak buat jalan? Biar logiklah sikit alasan tu. Tak ada kaitan nak buat jalannya pakai jentolak.
Jadi inilah kes serius, kes arwah adib yang kita tak nak benda ni berulang lagi. Yang kesian adalah barisan hadapan. Kita ni cakap terus terang, kita menangis tengok barisan hadapan kita bertugas bertungkul lumus semasa COVID-19. Malah sehingga semalam sekalipun, kita tengok contoh semalam saya lalu dekat Jalan Duta, kita ni sedih tengok. Sedih, kesian. Mereka ni bersungguh-sungguh. Tapi bila berlaku macam kes arwah adib, mana pembelaan? Semalam bukan semalam, kes yang sama macam kes arwah adib. Tak ada kaitan dengan perkauman. Dan kita tak ada masalah kalau ada orang nak menuntut hak ke apa tu, tak ada masalah. Ikut susul undang-undang perundangan. Bukannya main langgar, pukul polis. Hinanya polis kita ni. Nasib baik PKP tau. Kalau tidak kita semalam nak buat roadshow lah. Nak mogok dah. Tuntut keadilan kat polis tu. Tak kisahlah sama ada anggota polis tu Cina ke apa. Kita nak barisan hadapan kita mendapat pembelaan. Ni kes arwah adib. Dan yang terakhir, untuk daripada saya, mana saya nak menyokong dengan kenyataan Setiausaha Agong pembela. Mana pergi pimpinan-pimpinan yang dulu kita berkepit, berpaut tangan dekat dataran Putrajaya dulu? Isu arwah adib. Ataupun macam ni lah, nanti insyaAllah kalau diizinkan, pembela akan keluarkan muka seorang-seorang yang pernah bersama dulu. Kita keluarkan, ini mana pergi pejuang-pejuang untuk kes arwah adib. Kita letak gambar di sebelah, masa kat dataran, kita letak sekali muka di sebelah, dia ada duduk atas kerusi empuk. Berserta jawatan dia. Kalau diizinkan, kita akan keluarkan. Ini bukan apa. Tolonglah. Pagi ini kita dapat lagi kenyataan media daripada ibu arwah. Sedih. Kalau bapak cakap tu kita boleh lawan lagi lah. Walaupun dalam Islam tak boleh. Tapi ni ibu arwah adib. Sampai hari ini dia sedih. Pagi-pagi lepas subuh kita disajikan dengan isi hati kesedihan ibu arwah adib. Ataupun anda luar sana nak tunggu sampai keluarga kita sendiri kena bunuh, kena pukul, and then kita terkapai-kapai, tutup kes. Daripada saya. Terima kasih.